Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia 2023 pekan kedua, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan clean sheet. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini daftar klasemen Liga 1 Indonesia. PSIS Semarang, Barito Putra, Persebaya Surabaya, Rans Nusantara, Dewa United, dan PSS Sleman mengoleksi 3 poin. Berikut daftar top skor Liga 1 Indonesia. Bruno Moreira dan Mitsuru Maruoka mengoleksi 2 gol. Berikut daftar top assist Liga 1 Indonesia. Alexis Mesidoro dan Taisei Marukawa menorehkan 2 assist. Berikut daftar clean sheet Liga 1 Indonesia. Anthony Pintus, Muhammad Natsir, dan Ega Rizky mengoleksi 1 clean sheet. Berikut ini jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia pekan kedua, Jumat tanggal 7 Juli 2023. PSS Sleman versus Persis Solo, kick off jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Arema FC versus Persib Bandung, kick off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Selanjutnya jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia, Sabtu tanggal 8 Juli 2023. PSM Makassar versus Dewa United, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live video. Persebaya Surabaya versus Barito Putra, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Persita Tangerang versus PSIS Semarang, kick-off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live video. Borneo FC versus Bali United, kick-off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Dan berikut ini jadwal pertandingan di hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023. Madura United versus Persik Kediri, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Bayangkara FC versus Rans Nusantara, kick off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live video. Persikabo versus Persija Jakarta, kick off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Demikian jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia pekan kedua. Terima kasih dan salam sports.